Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Faraleba TV, channelnya berbagai tutorial. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial, yaitu cara menuyul sebuah aplikasi yang bernama Kesin. Oke, apa tujuan menuyul ini? Oke, tujuan menuyul supaya kita cepat withdraw atau cepat gajian atau cepat pencairan tanpa menonton banyak berita dan cukup dengan waktu yang cepat. Oke, setelah ini langsung saja kita menuju ke caranya. Oke, untuk menuyul kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan yang bernama, kita buka Play Store lalu kita cari yang bernama Parallel Spec. Oke, mengapa saya menggunakan Parallel Spec? Karena di aplikasi seperti multiple akun, aplikasi dual spec yang versi sekarang ini menurut saya agak lag ya, tidak enak. Oke, di Parallel Spec ini tidak nge-lag menurut saya dan lancar-lancar aja. Oke, jika sudah terinstall jangan dibuka dulu, tetapi kita masuk ke menu pengaturan. Oh, kita masuk ke aplikasi dan kita pilih aplikasi yang bernama Parallel Spec. Mana ya? Oh, ini Parallel Spec. Oke, lalu langsung saja kita buka dan kita masuk ke penyimpanan lalu kita hapus data. Oke, penghapusan data di sini bertujuan supaya aplikasi ini tidak bisa mendeteksi bahwa di perangkat yang sama. Oke, langsung saja kita buka Parallel Spec-nya. Oke, untuk langkah awal kita pilih aplikasi sembarang saja, untuk pancingan saja ini. Kita terima saja lalu kita tambahkan, kita cari aplikasi Kesin-nya. Oke, di sini Kesin-nya kita centang lalu kita tambahkan ke Parallel Spec. Oke, kita tambahkan ya, dan sedang proses. Oke, proses sudah selesai, langsung saja kita buka Kesin-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu saya dan lakukanlah login. Saya tidak bisa mempraktekkan karena HP saya macet, mungkin RAM-nya kepenuhan. Oke, pokoknya kalian setelah berhasil login langsung saja masukkan kode referral dan lakukan membaca satu kali, dan maka kalian akan mendapatkan 4000 koin. Oke, cukup sekian. Makasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, makasih.